Akhirnya nyampe juga. Ya Allah, alhamdulillah ya, gak macet ya. Gak macet. Kita terlalu pagi. Welcome to Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berhubung kita datang ke pagian dan ini baru jam 3, maka kita memutuskan untuk jalan-jalan di sekitar bandara. Waktunya check-in, jangan lupa paspornya ya. Dan 1 jam sebelum flight, kita harus sudah ada di gate supaya nggak repot nantinya. Nah, ini adalah pesawat kita, Airbus A320. Pesawatnya lumayan besar nih. Nah, ini legroom-nya lumayan lah, cukup. Bisa di-recline juga, dan ada table-nya buat makan. Oh ya, teman-teman, harga tiketnya kurang lebih 300 ribuan loh, murah kan? Jangan lupa subscribe, like, and share video-video kita ya. Enjoy the flight! Nah, di pesawat kita juga beli makanan nih. Oh iya, jangan lupa form ini diisi lengkap ya. Kalau enggak, kamu bakal bermasalah nih di imigrasi. Jadi, kita beli chicken teriyaki buat menu sarapan di pesawat. Dan ini dia. Widih, nambah lapar, Bu. Walah, sampai tumpah-tumpah ini makan. Maaf ya, Bu Pramugari. Pesawat juga ada beberapa majalah. Kalian bisa lihat ada menu-menu makanan di sini. Ada juga macam-macam menu merchandise yang harganya mulai dari 15 ribuan. Kurang lebih kita terbang selama 2 jam dari Jakarta menuju Singapura pakai Asia dengan harga 300 ribuan. Worth it lah. Tapi gak termasuk makan ya, ingat. Sampai di Universal Studios. Mantap.